Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo, kali ini saya ada di Arjo Wilangun, Kalipari Malang. Nah ini untuk panggung finish ya. Nah ini acaranya Kirab Budaya. Soundnya sound 35 ya. Itu sound 35 untuk panggung. Jangan dengar. Untuk kali ini posisinya ada di bagian timur sendiri dari desa Arjo Wilangun, di timurnya Balai Desa. Ini ada sound 35 pakai boxnya WJ ini koyoknya, untuk subwoofer. Itu toanya sound 35 yang dipakai. Nah biasanya sih di sini untuk tempat finishnya ya, finish dari karak-karaan kirap bandengan nanti. Soundnya ada KU87 dan juga satunya ada satu sound yang di barisan selatan ya. Ini tempat operatornya lur sound 35 mixer Umbro Legend gede ini kok ingin ini pirang channel 4 libur channel paling coba ini panggungnya ya. Sound yang di sebelah timur ya, atau depannya panggung ada satu subwoofer, yang di sini menghadap ke barat ada 456 6 subwoofer. Middlean tahunya ada 12, toanya 3, tweeternya 4. Nah, okay. Di kontrolernya pakai mini scoop double sama aktifan 2 dan 1 toa. Sekarang kita lihat di panggung utama yang ada di Balai Desa. Di Balai Desa lur. Di Balai Desa sini panggung utama biasanya di sini. Tapi kali ini kok enggak ada ini. Mungkin di sebelah barat. Nah, ini banyak pedagang juga di sini lur. Kayak semacam bazar. Ini acaranya sudah berhari-hari ya. Balai Desa tempat nanti juga penempatan pusakanya Mbah Sukoco dan Mbah Sukeci. Bazarnya rame kayaknya nih ya. Panggungnya di mana ini ya? Apa mungkin yang di timur tadi sebagai panggung utama? Tapi kayaknya biasanya di Balai Desa. Coba kita sepil ke barat-barat. Ya ini sampai ke barat masih bazar semua ya. Wow, bazar UMKM ini rame banget ini. Oh, bazarnya sampai ke sini-sini lho. Sekarang kita lihat ke Sotnak Sirap barisan selatan sama di Lot Dalem. Untuk rute kirapnya biasanya lewat sini. Sepanjang jalan utama ini ya, startnya dari Sotnak Sirap sana sampai ke panggung yang sudah kita sepil tadi, melewati timurnya Balai Desa. Nah start biasanya dari sini lur. Ini Sotnak Sirap. Coba kita tengok ke sebagian kiri ke lapangan Setro. Nah ini dia
sudah dipersiapkan untuk keretanya Mbah Sukoco dan Mbah Sukeci. Soundnya di sini ada satu sound system full truck. Apa iso nek Satria Audio Mas Ali lo gak bahaya. Ayo ditangkas Satria Audio sudah persiapan ya. Mungkin nanti setelah habis duhur, habis jumatan Satria pasangan sing ngano sing anyar pokoknya pakai Supali sama SPL iki yo SPL iku yang bawah empat box. Box Supalinya ada 8 box. Lalu gajahnya 2 yang atas slow mid. Terus middlean singlean 10 in itu ada 8 Satria Audio. Cek ayo mari. Dan tuh duduk nih. So we. Krune Satria ada sing lemot loh iki. Full track ini yang untuk ngarak Mbah Sukoco Mbah Sukeci iki. Yeah. Oke, ini masih persiapan Satria Audio 6 subwoofer SPL dan Supali. Nanti kita sepil kalau udah bunyi ya. Oke, masih cek-cek. Sekarang kita lihat sound satunya lagi. Ada kabel 87 di lo dalam. Jigsa oh, pekal ini. Penak toh? Masa ya rapenak. Jig lone tambah ono. Tampil ke selatan dulu lur. 1 2 cek. Wis benar. Oke ya, Satria Audio nih. Mbah Sukoco Mbah Sukeci ada di sini ya. Nanti dikirap ke balai desa. Sekarang kita ke laut dalam. Ada Kawul 87 Audio. Ini kita sudah sampai di dusun Lodalem, Ponirah. Tapi soundnya di mana ini? Oh, yang di sini rame, ternyata banyak yang jualan juga di sini. Kayaknya startnya dari Lodalem ini ya, bukan dari Sot Nasiram. Soalnya yang di sini rame juga. Biasa yang di sini enggak sampai sini-sini loh. Mungkin dari lo dalam nanti sekatnya. Wah, ini ramai pol di sini. Kayak pasar pagi. Apa jenis pasar ya? Pasar gitu. Wala pasar gitu. Wah, Kawul 87-nya enggak ada, Lur. Kemana ini ya? Kawul 87-nya enggak ada, enggak ketemu. Ini sudah keluar perbatasan ya. Ini datang lagi satu truk yang mau masang sound. Sudah pasang kanal L. Entah ini sound apa ya. Kanal L sudah terpasang tuh. Ke atas sana. Kita lanjut lagi follow untuk sepil Jazila dan Primadona yang tadi belum kelihatan ya. Saya tadi nggak tahu jalannya, tapi setelah ini kita sepil. Ini Prewo Audio, biarkan istirahat dulu. Kru-krunya pada tidur semua, nanti mungkin asar ya. Mungkin asar sudah mulai bunyi. Nah, ini yang saya baru ngeh, ini ternyata beamnya ya. Beam yang dipakai ini, beam yang terbaru semua. Yang water resistant itu. Kalau biasanya dicampur sama yang TRF Clara yang warna orange itu ya, sekarang beamnya pakai yang ini semua lur, yang beam 380 IP ini. Nah, kabel-kabel sudah selesai semua, tinggal kabel lighting masih belum dicalakan, dicolokkan. Kabel lighting belum nyolok,
untuk kabel sound sudah selesai semua, tinggal nunggu Memet ini untuk operator. Ini liner ini keren ini, yang JDC Betavo ya. EX110 2023 news 10 in coaxial line array. Wow. Namanya coaxial line array, besarnya hampir sama dengan yang Cides Gen 3 nya Brewo. Sopirnya Pak Sam ini ya. Nah ini juga sekarang kan bawa truk yang merah ya, livery merah. Pick up nya juga bawa yang livery merah. Jadi memang sudah satu paket, sepasang pick up merah, truknya merah, livery nya rapi banget yang ini ya. Ini yang seperti yang dulu, stikernya Memet ada di sini. Terus stikernya kalau ini baso ada di pintu, ada di kaca pintu. Kita coba spill Jazila dan Prima Donna lor. Oh ya, di Arjo Wilangun juga ada karnaval sekarang, karnaval kirap pusaka. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut spill Jazila dan juga Prima Donna. Audio. Ini dia, kita sudah ketemu satu sound lagi. Kayaknya ini Prima Donna ini. Baru selesai loading. Oke, Prima Donna. Prima Donna ini yang dulu juga pernah saya sepil waktu karnaval Arjosari. Boxnya full paratel dengan logo harimau. Macan, logo ini macan. Full paratel boxnya ya. Pilar Prima Donna Audio Blitar. Boxnya 21 dan 18 lur. Itu yang tengah ini 21 in, speakernya pakai pas lab karbon 21 ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 yang 21 in, sementara yang samping-samping 18 in. Ini speakernya karbon, kayaknya pas lab karbon. Oke, middle-annya yang digantung di depan ada 8 box model Vera single 10 in, terus yang di tengah-tengah atas ada liner AD 212 atau 210 ini. Double ya, ada 8 box. Terus di atas lagi ditambah yang single-single 8 box juga. Full truck. Kak tuh. Lalu powernya di atas sana pakai pas lab, full pas lab semua powernya. Ini dia subwoofernya pas lab, terus 4 channelnya juga pas lab, lalu ada RDW nya itu. Prima Donna Audio, mantap. Nah ini dia Jazila Audio. Petuk ning kene ya. Tak kocok. Ini sudah mau Jumatan nih lor. Ya, Jazila Pro Audio. Full paratel juga lor. Ini lor, Jazila Audio full paratel. Kali ini bawa yang 18 dan 21 in. 21 ini ada 1 2 3 4 5 6 6 subwoofer 12 box. Kemudian untuk 18 ini ada 4 box ya di atas. 4 biji berarti total 8 sub. Nah, untuk middle-annya ini kayak pink-pink kayak punya bunga audio ya. Singlean model Vera. Ini bawa 12 box. Iya, Pak.
Kemudian untuk lighting 1 2 3 4 5 6 7 8, beam parletnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Full truck 8 sub tapi kayak 12 sub. Kode dukur ya. Tim Kejut X Tim Dem Dem. Wah, wow, Jazila Audio. Tim Kejut X Tim Dem Dem. Oke, mending ini yang ada di area finish lho. Di area finish sana. Lho. Masuk wes. Nah, ini dia Xpari Audio 8 subwoofer TTS 21. Terus ini lanernya Adivera yang digantung 12 box. Sementara lanner yang di atas Adivera juga 8 box. Beamnya 4, parletnya 12. Terus strobo yang muter-muter ini ada 6. Full truck. Nah, full truck lur. Oke, mantap ini. Aromatik mulai loading. Wah, ini 8 sub juga lur. Oh, pakai SPL lanernya lur. Lanernya pakai SPL Audio. BMS Audio hampir selesai. BMS Audio hampir selesai loadingnya. Ya, 8 paratel dan 4 planar. Tinggal middlean ini. Masih belum lanjut, kita 19 sana. Nah, ini dia ada satu sound lagi full truck. Kayaknya ini LBS audio ini. SBL kok LBS. SBL audio. Nah, ini ya, SBL Audio sudah ready, satu truk full. Terus ini pakai box paratel ya. Paratel tapi yang cuman CC itu. Ah, ternyata paratel double lur. Nah, ini baru tahu kali ini ada paratel double kayak gini. SBL Audio 18 in yang atas, yang tengah, yang bawah 21 in. Kayaknya pakai speaker Betavo. Coba kita lihat dari dekat. Oh ya, speakernya pakai Betavo yang B21V5522, double magnet ya, 21 in double magnet buat series Betavo Audio. Yang ini 21 innya singlean, ada 4 box. Sementara yang 18 innya paratel double kayak gini. Speakernya pakai Barclay by Hooper, tipenya yang 18 in 18S1201. BL Audio. Terus ini untuk middle-annya singlean 1 2 3 4 5 6 7 8, sama yang atas ya. Nah, ini 1 2 3 4 ditambah low mid 2. Terus di atas ada 1 2. Oh, ini beda box. Yang ini model T24 ya. Ada 4 box, kiri kanan 22, terus di tengahnya lagi kayak ada middlean warna putih itu double. 1 2 3 apa 4 ya? 2 kayaknya. 2 box kayaknya yang atas. Satu, dua, tiga, oh, empat lur, yang untuk lanernya double-nya 4, terus T24-nya 4, sama yang ini 4, yang singlean, low mid-nya 2, untuk subwoofer paratel 21-nya 4, 18 in double-nya ada 4 box juga, CLA-nya ada 2 box yang atas, beam-nya ada 4. Oke, sudah adzan, kita jumatan dulu. SBL Audio, mantap. Okay.